Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, welcome back again to channel Teaser Update. Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir kembali, pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsya dan Katira Andini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support terlebih dahulu dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi hangat dan terbaru seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Oke, langsung saja nih guys, kita kuy apa saja info-info terbaru dan terhangat dari Papa Sya dan mamanya Selen di kesempatan siang hari ini ya, check it out. Yang pertama ini kita masuk ke updatean Instagram Alsat X Tiara terlebih dahulu nih. Di sini menampilkan beberapa buah screen capture untuk bagian dari MV music video lagu By My Side ya, yang diupdate di channel YouTube-nya Zack Tabudlo. Sepenggal lirik tertulis di caption unggahan Instagram Alsat X Tiara ini nih. Dan ini adalah beberapa updatean dari feed Instagramnya Alsat X Tiara untuk special screen capture Katira Andini di versi MV music videonya lagu. Lagu kolaborasi lintas negara Filipina X Indonesia, Zack Tabudlo dan Katira Andini By My Side yang sudah launching untuk versi MV di channel YouTube-nya Zack Tabudlo ya. Hari ini hari Minggu guys, Katira Andini akan ada perform lagi ya di Java Jazz Goes to Campus di UI Universitas Indonesia yang ada di Depok. Seperti apa yang diupdate oleh Kak Fauzi Fadli ini, nanti sore Katira Andini akan perform di UI Jazz Goes to Campus. Untuk round down acaranya sudah diupdate oleh official Instagramnya Jazz Goes to Campus Festival ya, Katira Andini akan tampil di SIM Seni Event Stage pukul 04.10 atau 16.10 waktu Indonesia bagian barat nanti. Pastinya tidak terlalu malam, jadi Bang Min bisa menyajikan sore hari nanti ya beberapa update keren seputar best perform dari Katira Andini di Jazz Goes to Campus di Universitas Indonesia di Depok. Kembali ke bahasan lagu By My Side yang sudah launching versi MV music videonya di channel YouTube Zack Tabudlo. Per sekarang belum sampai 100.000 view ya teaser lovers ya. Seperti apa yang diupdate oleh Instagram Anggi Anggreni ini, hari ini bisa yuk 100.000, semangat hayo nih teaser lovers. Goals pertama, selesaikan dahulu 100.000 viewers untuk versi MV music videonya lagu By My Side, lagu kolaborasi Katira Andini bersama dengan Zack Tabudlo ya. Langsung saja nih, siapa yang hari ini belum streaming di channel YouTube-nya Zack untuk versi MV By My Side. Selesai update dari Katira Andini, sekarang kita cek updatean Aalsya terlebih dahulu nih. Ini dipastikan updatean kemarin ya dari Instagram dengan nickname alvin_rido31 ini. Bertemu dengan Papa Syar yang berada di sirkuit Mandalika Lombok untuk menyajikan gelaran WSSP dan juga World Superbike yang berlangsung di sirkuit Mandalika ya. G
Jika yang ini Alsha di update terkemarin, bagaimana situasi hari ini? Apakah Alsha masih berada di Mandalika, di Lombok tepatnya? Memang benar nih update Alsha siang hari ini, Mandalika International Street Circuit, dan juga cuacanya panas pol ya. Kita di Indonesia bagian barat justru lagi menerima curah hujan yang sangat tinggi, dan di Lombok nih cuaca lagi panas-panasnya, sekitar 37 derajat Celsius. Pastinya Alsha tidak sendirian, namun dia bersama dengan Aojen dan kedua teman masa sekolah lainnya. Kalau tidak salah, salah satu dari tim yang diajak oleh Alsha ini hari ini di Mandalika, di Lombok itu, pernah menjadi bagian dari tim YouTube-nya ya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan siang hari ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih nih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.